Dalam rangka memperingati Hari Keluarga Nasional ke-29 tahun 2022, Rumah Sakit Jenderal TNI LB Murdani melaksanakan pelayanan KB serentak sejuta abseptor. Kegiatan yang digelar selama 2 hari bertempat di Rumah Sakit Jenderal TNI LB Murdani dengan dibantu Bidang Runggu Manurun dari Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Pengendalian Penduduk dalam proses pemasangan alat kontrasepsi. Baik, pelaksanaan hari ini adalah dalam rangka Hari Keluarga Nasional ke-29 tahun 2022, maka kami berikan perintah dari Bapak Kapus Kesat untuk melaksanakan pelayanan sejuta akseptor KB dalam rangka peningkatan pemberian akses pelayanan KB bagi masyarakat secara berkualitas. Saat ini kami melaksanakan pelayanan KB sejuta akseptor dari mulai hari ini tanggal 13 dan 14 hari Senin dan hari Selasa. Targetnya adalah pelayanan yang diberikan berupa pelayanan KB, suntik KB, pemasangan implan, kemudian IUD, serta kalau memang ada akseptor, kami memberikan pelayanan MOW dan MOP. Harapannya dapat meningkatkan jumlah akseptor KB di bagi masyarakat di Kabupaten Merauke serta anggota TNI, PNS, beserta keluarga. Diharapkan melalui kegiatan ini dapat menaikkan angka akseptor KB di Kabupaten Merauke sebagai langkah mengendalikan angka kelahiran. Fuchi Manupapami, Kompas TV Merauke, Papua.